Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini bisa ikut ibadah doa. Saudara bulan November adalah bulan yang sangat khusus bagi kita sebagai umat Tuhan. Karena di bulan ini saudara-saudara kita menjadi bulan rasa syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara, ketika saudara ikut ibadah doa malam ini, mari kita dengan hati penuh sukacita mengikuti ibadah doa. Saudara, sebentar kita renungkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. ]我们先祷告. Bapak di surga, kami berterima kasih kepadamu. Kami sudah memasuki bulan yang ke-11 di tahun 2021. Tuhan kami tahu jika kami sampai di bulan ke-11, kami tahu ada penyertaan dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Tuhan kami ingin mempersembahkan bulan ke-11 ke dalam tanganmu dengan rasa syukur kepadamu. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan kami sungguh-sungguh tahu ya Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan mencelikkan mata rohani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat ke-18. Satu Tesalonika pasal lima ayat delapan Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu。凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。Saudara-saudara ini nasihat firman Tuhan bagi kita hari ini。

Dan mengucap syukur, bukannya setelah berlalu peristiwa itu baru kita mengucap syukur. Tetapi, ketika kita mengalami peristiwa itu di dalamnya, kita bersyukur. Berarti, saudara, ketika saudara mengalami kesulitan pada saat saudara dalam kesulitan, saudara kita harus belajar mengucap syukur. Ketika kita sedang mengalami kesusahan, dalam saat itulah kita harus belajar mengucap syukur. Saudara mungkin dalam hati kita berkata, mana mungkin saya berbuat itu. Itu terlalu sulit. Saudara memang setiap kita pasti mengalami kesulitan bisa bersyukur di dalam keadaan yang sulit itu. Tetapi apa maksud Tuhan ketika Tuhan berbicara seperti ini kepada kita? Saudara-saudara, kebiasaan hidup kita itu biasanya dilakukan karena respon secara natural kita kepada apa yang terjadi dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, kita, -saudara, natural kita saudara-saudara, bukanlah sebuah respon yang selalu tepat. Misalnya, yang ketika saudara menghadapi kesusahan, saudara menjadi orang yang, mengeluh, sebetulnya itu bukan respon yang tepat. 比如说，我们在困难当中，我们就发怨言。其实呢，这并不是正确的反应。Saudara ada banyak kebiasaan-kebiasaan ke kita yang sebetulnya, saudara-saudara, bukanlah kebiasaan yang tepat dalam hidup kita。我们在生活当中有很多的反应，但这一切反应都不是正确的反应。tapi kita hidup di dunia ini memang kita terbiasa membiasakan diri dengan sesuatu yang kita tidak pernah latih。 但是我们活在生活当中，生活当中有很多事情是我们不能够经过操练的。n a s d a r a kita sebagai orang percaya kita adalah orang-orang orang yang sudah hidup dalam hidup yang baru.

Disitulah saudara-saudara mengapa Tuhan berkata mengucap syukurlah di dalam segala hal. Supaya saudara dan saya mempunyai kebiasaan yang baru di dalam segala hal, mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara Alkitab mengatakan bahwa sikap yang seperti ini, itulah yang dikehendaki Tuhan di 是. dalam Kristus. Jadi, kalau saudara hari ini sedang mengalami kesusahan, lalu saudara bertanya, "Apakah kehendak Tuhan dalam saya saat ini?" Saudara mengucap syukurlah, karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam Kristus Yesus. Su saudara, mengapa kita harus menjadi orang-orang Kristen yang mengucap syukur di dalam segala hal? 为什么我们要做一个凡事谢恩的基督徒呢？Saudara yang pertama, Saudara。那么第一呢？Saudara orang yang mengucap syukur, Saudara Saudara itu adalah orang yang menyenangkan hati Tuhan。那么一个感恩的人是能够讨上帝喜悦的人。Saudara saya percaya, Saudara dan saya mempunyai kerinduan yang sama。 我相信你跟我都有同样的思念。Yeah, itu saudara dan saya ingin menyenangkan Tuhan. 就是你和我都想讨上帝 <Dan S 2> 的喜悦。Dan hari ini, saudara-saudara dan saya tahu bahawa saudara mengucap syukur itulah hendak Tuhan. 所以你你我都知道，凡事谢恩就是上帝的旨意。Olehkan itu, saudara-saudara, bagaimana kita menyenangkan Tuhan? Maka saudara mengucap syukurlah dalam segala hal. 我们要怎么样讨上帝的喜悦呢？那么我们就要在生命当中凡事谢恩。 Saudara mengapa menyenangkan Tuhan? Tuhan? Saudara-saudara waktu kita mengucap syukur saudara-saudara berarti kita menerima apa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai sesuatu yang baik. Saudara nah, menyenangkan Tuhan adalah perkara yang sangat-sangat indah dalam hidup kita. Yang kedua, saudara. Ya. Mengapa kita mengucap syukur dalam segala hal? Saudara yang kedua, saudara-saudara, orang yang tahu mengucap syukur dalam segala hal adalah orang yang disenangi oleh orang lain. Saudara pernah bergaul dengan orang yang setiap kali mengeluh ketika berjumpa dengan saudara. Saudara apa rasa saudara? Saudara, keluhan-keluhan yang diucapkan itu mempengaruhi hidup kita, bukan? Membuat kita rasa kurang nyaman, bukan? Membuat hati kita resah, bukan? Tapi saudara bergaulah dengan orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Saudara, bukankah orang-orang seperti ini memberikan pengharapan buat kita? Memberikan semangat kepada kita. 给我们, uh Saudara demikian juga ketika kita adalah orang yang bersyukur kepada Tuhan. Saudara, ketika kita menjadi orang yang selalu bersyukur pada Tuhan, kita memberikan kekuatan kepada orang lain. Apalagi saudara, ketika saudara dan saya sedang menghadapi kesulitan, tapi saudara dan saya tahu bersyukur kepada Tuhan, saudara sungguh-sungguh menjadi berkat bagi orang lain. Disitulah saudara-saudara bagaimana kita menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Yang ketiga, saudara. Disan. Mengapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Saudara mengucap syukur dalam segala hal itu baik bagi diri kita. Saudara seringkali kita berbicara masalah keadilan. Kita harus adil dalam banyak perkara. ]但很多世上我们的公益. Tapi sudah pertanyaannya, saudara adilkah saudara dengan diri saudara sendiri? Saudara baru pernah mendengar kalimat ini bukan? Saudara seringkali kita tidak adil dengan diri kita sendiri Saudara ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita mengeluh, kita menyalahkan orang lain Kita sedang tidak adil dengan diri kita sendiri kita 责怪别人，我那么就是对自己不公平。Saudara，jadi kita sedang menghadapi kesulitan。我们自己经历一些困难，tapi kita sendiri tidak membawa mental kita penuh pengharapan。但是我们并没有带着充满盼望的心态。dengan mengeluh。 Dengan menyalahkan orang lain, saudara-saudara, sikap-sikap negatif itu sudah mempengaruhi mental kita. Yang seharusnya, waktu kita menghadapi kesulitan, kita harus ada kekuatan. Justru, kita jadi lemah. Tapi bukan itu saja saudara saudara. kita saudara Justru, kita dalam kita menghadapi kehidupan berpengaruh kepada kesehatan tubuh kita 那么我们在问题当中有负面的呃影响呢，就会影响我们的身体。Saudara, apakah kau adil dengan dirimu？你对自己公平吗？Saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan。让我们向上帝感恩。Kenapa, saudara？为什么？Karena itu baik bagi diri kita。因为对我们有好处。Saudara, kasih dalam Tuhan。各位主所爱的兄弟姐妹，Apakah ada alasan yang sangat kuat kita bisa bersyukur di dalam segala hal dalam hidup kita？是否有很坚强的理由让我们在生命当中凡事谢恩？ Saudara mungkin oleh banyak orang saudara-saudara tidak selalu ada alasan bisa bersyukur. Tetapi firman Tuhan mengatakan mengucap syukurlah di dalam segala hal karena itulah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sudah di dalam Yesus Kristus kita mempunyai alasan yang sangat kuat mengapa kita bisa bersyukur dalam segala hal. Sedatkan dua hal, saudara. Saudara yang pertama, saudara. Saudara mengucap syukur kepada Tuhan. Bisa dimungkinkan karena kita percaya kepada Tuhan. Saudara tentu sudah berkata saya orang percaya, ya saya percaya Tuhan. saya percaya Tuhan. percaya Tuhan. percaya Tuhan. Tuhan. membuat kita sanggup mengucap syukur dalam segala hal. Di dalam segala perkara yang sudah hadapi Jadi, Sudah kita percaya Ada Tuhan yang berdaulat ]我们相信上帝有主权. Di dalam segala hal Kita percaya ada Tuhan yang berkuasa Di dalam segala perkara Ada Tuhan yang mengatur segala-galanya segala ada Tuhan yang mengatur segala-galanya di dalam segala hal, ada Tuhan yang bekerja mendatang kebaikan bagi kita yang mengasihi dia. Di dalam segala perkara, tidak ada yang sifatnya uh, tidak di dalam kontrol Tuhan. Di dalam segala perkara Tuhan berjanji dia menyertai kita. Bahkan Tuhan berjanji dia akan memberikan jalan keluar bagi kita. Saudara jika saya menyebutkan banyak perkara tentang Tuhan akan panjang sekali. Tapi satu hal saudara-saudara kita bersyukur dalam segala hal mempunyai landasan yang kuat karena saya percaya kepada Tuhan. 那么，如果我们要实上上帝恩典，会有一个很长的一个例子。但是，如果我们凡事谢恩的话，我们就能够有一个很正确的理由。Maka pujian yang kita naikkan dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan karena Tuhan baik。在好像刚才我们所唱的诗歌，我们要相信你感恩，你相信是真实的。Bros-bros itu alasan yang sangat valid saya bisa bersyukur。

Saudara apakah ada alasan yang kuat kita bisa bersyukur dalam segala hal? Yang kedua, Saudara-saudara, kita bisa bersyukur kepada Tuhan karena kita ini mengenal anugerah Tuhan di dalam Yesus. Saudara mengenal anugerah Tuhan dalam Tuhan Yesus begitu berharga. Saudara pasti mengerti arti anugerah Anugerah itu adalah apa yang Tuhan lakukan kepada kita tanpa syarat. End点, tanpa syarat. 没有天真是什么意思? Tidak tergantung kekuatanmu 就是不依靠你的力量. Tidak tergantung kepintaranmu 不依靠你的聰明. Tidak tergantung siapa kamu yang melampaui segala sesuatu. Saudara seringkali ketika kita menghadapi kehidupan ini kita merasa lemah bukan? Kita merasa tidak ada kekuatan. Kita merasa tidak ada pertolongan. ]我们觉得没有帮助. Kita merasa sudah putus asa. ]我们觉得灰心失望 kita merasa kurang pintar. Sudah, Sudah banyak kekurangan kita. Banyak kekurangan. Tapi setelah ketika kita mengenal anugerah Tuhan. Saudara anugerah, anugerah Tuhan tidak tergantung kepada siapa diri kita. Saudara disitulah kita bisa berkata bagi Tuhan tidak ada, ibu Inso, kita berkata, ada yang mustahil. Kalau saudara menghadapi kesulitan. Saudara menghadapi penderitaan. Saudara anugerah Tuhan melampaui semuanya itu. Saudara kita mengenal anugerah

各位兄弟姐妹，如果基督愿意为我们死，osa, 当我们还做罪人的时候，ara, uhan, 今天我们是上帝的儿女，ara, anya, 我们好像上帝眼中的瞳人，ara, an, an ah、我们深信上帝的恩典够我们用。所让我们向上帝感恩，因为上帝对我们真好。

Tuhan ingin kita mempunyai satu kehidupan yang baru. Mengenakan manusia baru. Menjadi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Saudara adakah yang saudara ingin doakan kepada Tuhan? Silakan saudara berdoa kepada Tuhan.